Densus 88 anti teror membekuk 3 orang tersangka teroris di Jakarta dan Banten pada Jumat 20 Januari 2023. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengungkapkan 3 orang tersangka tersebut berinisial AS, ARH, dan SN. AS ditangkap di Jakarta Utara dan termasuk dalam jaringan teroris Negara Islam Indonesia, NII. ARH ditangkap di Jakarta Selatan dan SN ditangkap di Tangerang Selatan. ARH dan SN termasuk dalam daftar pencarian orang pada penangkapan teroris Maret 2021. Mereka tergabung dalam kelompok organisasi yang berencana melakukan pembuatan bom dan akan digunakan dalam aksi teror. Saat ini, penyidik Densus 88 Anti Teror Polri sedang memeriksa ketiga tersangka.